Bang Ari. Terima kasih untuk saudara-saudaraku, anggota keluarga besar Wanadri, yang terhormat Bapak Menteri Agraria, yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Ridwan Kamil, yang terhormat kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, dan yang terhormat keluarga besar Wanadri yang telah hadir dalam acara halal bihalal silaturahmi anggota dan paparan program. Di sini kita akan melanjutkan kepada sesi kedua kita. Sesi ini adalah diskusi bersama Bapak-Bapak Menteri dan Wali Kota beserta Gubernur ataupun yang mewakili. Di sini kita akan ada paparan mengenai salah satu program yang ada di internal Wanadri juga maupun yang ada di internalnya. Selanjutnya akan ada pengantar dari Ketua Dewan Pengurus Wanadri 24 yang akan disampaikan oleh Kang Ardia Rifiantara, Wanadri 0960 Tapak Rawa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Ferry Mursyidat. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Yang terhormat Wanadri 001 pendiri, Bapak Akang Hari-Hari Mas. Yang terhormat saudara-saudaraku, anggota keluarga besar Wanadri, yang mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan dan saya memperkenalkan diri, nama saya Adi Rifiantara, Wanadri 0960 Tapak Rawa, memasuki Wanadri tahun 2010. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Menteri perhimpunan ini berdiri, tapi mudah-mudahan kita tetap konsisten dalam tujuannya itu mendidik, menjadi organisasi pendidikan yang memanfaatkan alam bebas sebagai media. Hingga pada saat hari ini ada kurang lebih 1.300 anggota kami yang tersebar di Indonesia, yang mana secara 51 tahun berdiri, 1.050 itu adalah angka yang kecil, tapi mudah-mudahan kami konsisten mendidik yang kecil tapi sebaik-baiknya. Sebagaimana tujuan pendidikannya, Wanadri memiliki patah ikat, Bapak Menteri. Yang pertama adalah perjalanan, pendidikan, kemanusiaan, dan lingkungan. Melalui keempat hakikat tersebut, Wanadri berupaya mendidik kader-kadernya, anggota-anggotanya supaya bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, perhimpunan, usaha dan bangsa juga pada agama. Mudah-mudahan selama umur yang sudah 51 tahun ini, kedepannya kami bisa terus berinovasi, salah satunya lewat program-program yang nanti salah satu yang akan disampaikan. Juga kita juga telah mulai melebarkan sayap melalui dari sisi kelembagaan, di mana kami sejak satu tahun terakhir mendirikan Yayasan Wanadri supaya bisa lebih efektif dalam mendukung menjalankan hakikat-hakikat kita. Juga sebelumnya kita ada vokasi Wanadri, tapi tentunya perhimpunan Wanadri sebagai organisasi tetap terus eksis dan menjalankan tugas-tugas pokok. Demikian awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa bermanfaat baik bagi Wanadri juga khususnya bagi Indonesia, Jawa Barat dan juga Kota Bandung. Sebagaimana tempat Wanadri berdiri, yang mudah-mudahan juga bisa jadi kebanggaan Kota Bandung, Pak Ridwan. Itu saja pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC atau moderator untuk memulai sesi diskusi atau konferensi. Demikian, itu dari topik wali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat disinggung juga oleh Kang Hasa mengenai tanggapan dari Bapak Menteri dan Bapak Wali Kota beserta Bapak Gubernur yang mewakili. Mungkin yang pertama akan ditanggapi oleh Bapak Menteri atau Bapak Wali Kota? Oleh Bapak Wali Kota. Untuk Bapak Wali Kota, Bapak dan teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita bisa hadir di acara halal bihalal. Dan tentunya tadi ada paparan-paparan luar biasa mengatakan peran masyarakat ini sangat penting ya, dalam sebuah teori perubahan. Pemerintah kayak kita ini sehebat-hebatnya kami menurut teorinya hanya sanggup membawa 25% perubahan. Nah, bapak-bapak ini mewakili yang namanya civil society yang bisa membawa 25% perubahan lagi. Kalau kita kompak itu sudah minimal 50%. 25 lagi sisanya adalah pebisnis dengan kapital yang bisa merubah dan media. Nah, mudah-mudahan kalau di kacamata saya yang pertama adalah harus menjadi sinergi. Kami punya regulasi, kami punya dana, tapi nggak punya pasukan juga. Gagasan kayak tadi tidak jadi apa-apa. Nah, yang pertama hari ini sebenarnya saya lebih mau halal bihalal, ya. Bagi wali kota Bandung, banyak warga Bandung di sini. Saya menghaturkan atas nama Pemkot Bandung. Mohon maaf lahir batin, Pak. Ya. Secara pribadi sangat dekat dengan wanita juga lewat Kang Ipong dan lain-lain. Kedua, saya tentang permohonan maaf jika ada pelayanan Pemkot Bandung yang masih kurang. Ya. Tapi saya mau melaporkan 5 berita baik untuk menunjukkan perubahan itu hadir, Pak. Ya. Yang pertama adalah laporan dari KPK tingkat korupsi sudah turun jauh. Ya, alhamdulillah kita dapat penghargaan dari KPK, bahkan tahun ini hari anti korupsi internasional itu dihadiahkan di Kota Bandung bulan Desember. Sebagai before afternya sikap. Yang kedua, berita baik dari Ombudsman selama 18 bulan. Dulu pelayanan kami dinilai rapornya merah, sekarang sudah hijau rata-rata. Ya, jadi kecepatan, ketepatan. Sekarang izin online, Bapak Ibu sudah melaporkan, bayar izin juga online. Izinnya juga dikirim ke rumah, jadi dihindari pertemuan warga dengan petugas. Ya. Jadi banyak calo-calo pengangguran sekarang di dinas perizinan kami. Ketiga berita baiknya adalah kalau tidak halangan bulan ini Pak Menteri Pan RB Pak Yudi Krisnandi akan memberikan rapor kinerja nilainya tahun lalu paling buruk ya. Bagi rapornya duduknya paling belakang karena makin buruk nilainya duduknya makin belakang. Tahun lalu Bandung duduknya paling belakang. Alhamdulillah tahun ini insya Allah duduknya paling depan ya. Karena nilai kita juga dapat A ya, salah satu kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia dengan reformasi. Berita baik keempat, kalau tidak ada halangan juga mungkin butuh gagasan dari Wan Azri. Setelah 17 tahun, insya Allah kemungkinan besar Adipura sudah menghampiri Kota Bandung. Cuman catatannya satu, di hari Jumat kemarin nilai di TPA Sarimukti itu harus diperbaiki. Nah, yang jadi masalah kan Sarimukti bukan di wilayah kami, tapi karena buang sampahnya ke sana, pengelolaannya itu harus dirubah dalam waktu 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan ini tidak ada perubahan, kemungkinan Kota Bandung tidak dapat lagi pura. Jadi rada sakitnya itu di sini gitu ya. Nah, sekarang kami sedang berkoordinasi dengan Cimahi Kabupaten Bandung Barat mereformasi cara mengelola lingkungan di TPA. Barangkali punya ide-ide yang baik dari mana sih terkait persampahan dan lingkungan, kami sangat tunggu, tapi yang ditunggu teknisnya karena waktu tinggal. Nah, kalau ternyata TPA Sarimukti berhasil dalam sekian 4 minggu ini dirubah, insya Allah skor kita sudah 73. 73 itu artinya skor berhak mendapatkan apresiasi kota yang berubah dari kota menjadi bersih. Itu berita keempat. Terakhir berita dari saya, kami banyak melakukan perubahan agar masyarakat Bandung ini lebih bahagia. Ya, ciri bahagia itu diukur dari 3. Senang bersilaturahmi seperti ini, jadi forum-forum silaturahmi, kemudian tempatnya taman kota, alun-alun juga sudah diperbaiki. Baru setelah KA saya lihat kakek-kakek nenek mejeng di Jalan Asia Afrika ya. Biasanya nggak pernah, biasanya anak muda saja. Nah, 2 bulan lalu survei mengatakan masyarakat Bandung adalah masyarakat bahagia se-Indonesia. Jadi kombinasi reformasi birokrasi, tata kota, happiness yang menjadi ukuran, pelan-pelan sudah kelihatan. Saya nggak bilang Bandung sudah sangat baik, masih banyak PR-nya luar biasa, tapi menunjukkan dibanding 2 tahun lalu sebelum kami menjabat, sekarang proses perubahan itu sedang mulai. Mudah-mudahan saya di
diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga di akhir masa jabatan 2018 saya ingin mempersembahkan Bandung juara lahir batin dari mulai segala aspeknya. Nah, salah satu yang ingin saya titipkan sebenarnya dalam konteks ini adalah saya risau dari sisi pendidikan karakter. Nah, Bandung itu pintar-pintar, tapi sekarang ngomongnya udah banyak yang kadang-kadang kasar, ya. Kadang-kadang ada juga yang nggak hafal Pancasila misalnya. Ada yang bilang Soekarno-Hatta disebut satu orang katanya, karena kemana-mana Soekarno-Hatta, jalannya Soekarno-Hatta, bandara Soekarno-Hatta, disangkanya Soekarno bin Hatta gitu. Ada begitu. Sehingga apa yang saya lakukan, saya jadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Nah mungkin kalau ada tokoh-tokoh wanadri, terutama yang senior, mau jadi pembina upacara, tolong nanti kita koordinasikan jam 7 pagi, Pak, 30 menit. Bercerita tentang wanadri aja, tapi di balik cerita wanadri, insya Allah ada nilai-nilai hidup yang bisa diresapi oleh anak-anak sekolah yang lagi mencari nilai itu. Nah, kemudian saya dengan militer juga lagi berdiskusi, bisa nggak ada pendidikan bela negara ke anak-anak sekolah? Nah, itu yang penting. Dimulai dari Pemkot, Pak. Pemkot itu kalau rapat sekecil apapun, jadi Indonesia Raya dulu. Itu idenya juga dari teman-teman di sini. Diawali Indonesia Raya, diakhiri dengan doa. Nah yang kedua, saya ingat satu kutipan dari Biden Powell ya, tidak akan habis stok pemimpin-pemimpin sebuah bangsa jika masih ada anak mudanya yang menyenangi penjelajahan ke hutan, ke gunung, dan ke laut. Jadi ini kan relevan sekali ya. Jangan-jangan stok pemimpin di bangsa ini akan berakhir pada saat anak-anak mudanya tidak mencintai alam. Nah, poin saya adalah saya lagi berpikir pendidikan alam, tapi terorganisir dan terkurikulumkan, kira-kira. Dan saya tidak melihat ada partner yang paling luar biasa kecuali wanadri. Jadi, maksud saya bisa nggak tolong saya titip, bikin kurikulum pencinta alam yang saya dengan mudah secara teknis bisa saya wajibkan, Pak, ke anak SD, SMP, SMA yang jumlahnya 700 ribu dalam kendali saya untuk ada pendidikan alam. Tadinya kepikiran pas lagi berpikir begitu ada Gunung Karumbi tadi. Daripada Gunung Karumbi bingung mau diapain, mending menjadikan sekolah alam. Tidak main bola wae. Yang kepala sekolahnya, gurunya, kurikulumnya anak-anak bapak-bapak wanadri, saya mah tinggal bikin surat wajib gitu. Kan? Itu setahunnya nanti penuh dengan bagaimana si anak-anak Bandung yang mau kapisan ini kembali ke alam, mencintai alam dan seterusnya. Nah ini tantangan dan permohonan serius, kami akan kirim surat ke wanadri. Bisakah permohonan kami pemerintah Kota Bandung direspon? Mumpung Karumbi sedang dalam diskusi, sebenarnya sudah ada jawaban mau diapakan daripada taman guru yang pengurusnya juga mungkin tidak terlalu banyak. Ini dikombinasikan dengan pendidikan anak-anak. Bandung kan nggak punya hutan ya, yang maksudnya ya. Skalanya memungkinkan untuk lintas Sumatera dan seterusnya. Nah saya kira itu ya harapan dari saya. Kalau yang lain-lain saya kira lebih kompetensi Pak Menteri. Dari saya cuma saya hubungkan bahwa yang dilakukan ini bisa memperbaiki karakter bangsa ini melalui investasi ke anak-anak. Nah mumpung saya bisa punya power mewajibkan itu, saya yakin kayaknya anak-anak Bandung suatu hari seperti bapak-bapak ini, insya Allah lebih tangguh, lebih pintar, lebih bela negara, lebih cinta bangsa dan seterusnya. Kalau itu sudah terjadi, tidak sia-sia hidup kita sebagai orang tua. Saya kira itu saja. Saya mau izin karena sampai nanti ada dua orang bintang lagi yang harus saya salam-salami. Jadi saya mohon pamit tanpa mengurangi rasa hormat daripada acara wanadri di mana mungkin insya Allah. Terima kasih. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mewakili Bandung Juara ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada beberapa hal, insya Allah beberapa poin-poin dari pesan untuk pendidikan karakter pelan-pelan kami konsisten. Mudah-mudahan 50 tahun ke depan atau selamanya Bandung mengambil porsi bagiannya.
Yang kedua untuk pendidikan non terbuka, insya Allah kami akan koordinasikan dengan badan lain atau orang yang terkait. Dan yang ketiga, mudah-mudahan sampai 51 tahun hidupnya, Wanadi sampai saat ini belum punya sekretariat tetap. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa koordinasi dengan kawan-kawan yang Iya, saya kira ini ada kebutuhan luar biasa ya, anak-anak yang tinggal di kota ini kadang-kadang jauh dari alam. Pada saat dia jauh dari alam, kadang-kadang dia tidak bisa berpikir lebih jernih, berpikir tentang keseimbangan alam, lingkungan. Nah, kami kesulitan. Hanya kebanyakan tuh teori di kelas gitu kan. Nah, saya sedang merumuskan untuk tahun depan sebuah konsep. Bagaimana caranya ada pendidikan langsung di alamnya, tapi masif, ada anak SD, SMP, SMA. Dan saya tidak punya SDM, ya. Jadi akhirnya Pemkot Bandung mencari organisasi yang kira-kira bisa mewadahi itu. Nah, yang paling tepat itu salah satunya Wanadri, lahir dari Bandung, organisasinya komprehensif, tempat juga ada di Gunung Karembi, luasnya luar biasa, sehingga nggak ada salahnya kita eksperimenkan. Sehingga nanti lahir generasi-generasi selain pintar secara akademis, tapi dia punya hati, punya mental yang seimbang tentang alam. Saya kira itu yang hilang di pendidikan karakter di Indonesia.